Kapolres Paser mengadakan kegiatan Jumat Curhat di Masjid Darussalam lingkungan perusahaan PT Kideco Jaya Agung, Kecamatan Batu Sopang. Presiden Direktur PT Kideco Jaya Agung, Kurniawan, menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya mempererat hubungan antara polisi dan pihak perusahaan. Kapolres Paser AKBP Yusep Dwi Prastia melalui Kasih Humas AKP H. Kamin menyampaikan rasa syukur atas kesempatan berinteraksi langsung dengan pihak perusahaan tambang ini. AKP Kamin menambahkan Kapolres memberikan saran kepada perusahaan untuk lebih aktif dalam berkomunikasi dengan ormas dan masyarakat sekitar guna mencegah konflik yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat dan perusahaan. Tim legal dari PT Kideco Jaya Agung menyampaikan akan menggandeng ormas dan masyarakat sekitar agar lebih terlibat bersama-sama dalam kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan. Kegiatan Jumat Curhat ini akan menjadi wadah untuk mendengarkan keluhan dan memecahkan masalah bersama antara pihak kepolisian, perusahaan tambang, dan masyarakat demi menjaga Kamtipmas. Selama Pilpres mulai dari bulan Juli atau bulan Agustus sampai